Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan di pertemuan kali ini teman-teman masih dalam keadaan sehat. Oke, pada hari ini saya dipinta bantuannya untuk menonaktifkan talkback handphone teman saya karena mungkin dimainkan oleh anaknya sehingga keluar talkback. Oke, jika teman-teman mengalami hal yang serupa, silakan simak tutorial berikut ini ya. Ini untuk handphone Vivo ya, Vivo Y91, Y95 juga bisa, pokoknya yang layar utama satu Android dari bisa lah ya. Geser ke kiri lalu ke kanan dalam satu gerakan untuk membuka halaman sebelumnya. Geser ke kanan lalu ke kiri dalam satu gerakan untuk membuka halaman berikutnya. Selain itu, Anda juga dapat menggeser ke kanan atau ke kiri menggunakan dua jari untuk mengakses angka pertama halaman berikutnya atau sebelumnya. Adalah dengan cara klik cari pengaturan ya. Klik dua aplikasi, kali. Cari aplikasi kotak edit Microsoft Launcher. Gunakan dua jari ya, kalau satu jari tidak bisa. A sampai Y. Cari pengaturan. Indeks alfabetis seperti untuk ini. Mengakses semua aplikasi Anda. Pengaturan lalu aplikasi. Klik dua kali. Pengaturan, pengaturan. Cari pengaturan lainnya ya. Pengaturan lainnya. Ini pengaturan lainnya ya. Pengaturan lainnya dalam. Lalu pengaturan lainnya cari di aksesibilitas. Aksesibilitas dalam daftar. Klik dua kali. Aksesibilitas. Lalu aksesibilitas. Cari talkback. Tap dua kali untuk mengaktifkan. Nih. Talkback nyala. Ucapkan item di layar. Nah. Talkback, talkback. Lalu tap ini dua ya. Kali dalam daftar. Nah. Talkback dalam daftar 4 item. Lalu oke. Okay. Notifikasi hentikan talkback. Ketuk. Oke. Okay. Talkback nonaktif. Oke. Okay. Nah, demikian ya caranya untuk menonaktifkan talkback. Oke, demikianlah teman-teman tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.